Ini ambil dari mana sih? belum kering loh, rendangnya udah pada makan. Kan pasar. Pasar ya, say. Asinnya cukup ya, guys. Cukup ya. Ini makan ini tuh memang harus kusuk gitu. Sekali, say. Dua kali kalau gue lagi good mood. Di hari raya haji. Besok gue prakteknya. Sekarang gue belajar. Lu udah nyatet. Tapi di sini ya. Di sini. Karena harus diawasin. Harus diawasi oleh badan perhandangan. Tapi bantuan buat ngaduknya sih. Lo mau ngaduk? Lo mau makan ya? Badan perhandangan ya. Ngajar, gue pikir mau bantuin ngaduk, ternyata mau makan. Badan pengawasan rendang. Badan pengawasan rendang di sini. Ketahuan banget bukan orang jualan ya, potongannya gede-gede. Gue udah ahli kalau masak ngaduk rendang. Awas, jangan rusakin daging gue. Cuci, tempat cucinya harus dibersihin sebersih-bersihnya. Orang mau ngeliatin gue motong daging. Iya dong. Hancur ya? Hancur. Ini enggak. Mereka doyan lemak pasti, Seng? Iya. Mereka doyan lemak. Enggak pakai tumbar. Ini pakai kemiri. Udah kali ya? Buat sama kita makan sekarang cukup gak, Seng? Tumbar kemiri. Enggak ada. Ini ya, sayang. Ini cukup kemiri. Buat kita sebelah sama kita. Sini, Di. Sini ya. Habis itu hari Selasa kita mau ya, bikin nastar. Iya, tapi dimasak ini gak muat. Ini nunggu dulu lah. Biar banyak banget, gila. Chef kita nih lagi ngaduk. Jadi tiap lebaran ya, tiap puasa gue dari awal puasa tuh udah nge, ayo kita bikin rendang. Iya, sekarang 2 jam cukup. Tenang dong, kalem dong. Masih masak krep lagi. Krep lagi dari ini. Buat buka puasa jadi terakhir satu, di tahun 2024. Lagi. Berapa aja guys sudah tahu? Ini berapa satu ini? Dua adonan. Banyak lah udah. Banyak lah sih yang dua adonan. Kenapa sepi? Enak dong? Tiap tahun gak sih? Masak apa lagi sih mbak? Ya Allah. Gak kelar-kelar ya, say. Tapi udah yakin belum lebarannya besok? Keras ya guys. Sumpah effort banget. Apa? Dagingnya sengkel jadi agak. Lo kenapa sih ini seneng masak nih? Karena gue suka makan. Nah, ini memang nggak bisa. Oh iya, bisa. Aku bisa masak karena aku
kalau aku suka masak karena aku suka makanan yang orang nggak suka. Tahu dulu sih picky gitu loh, picky. Gue juga picky, makanya gue harus bikin sendiri. Terus gue kesel ketergantungan sama orang. Kayak gue akhirnya mencoba nastar, enak banget. Tapi orangnya nggak bikin terus-terusan. Jadi gue kayak sold out. Gimana dong hidup gue? Jadi kita akan bikin nastar abis lebaran ya? Beneran. Kita belajar sama Mbak yang bikin itu aja, enak banget nastarnya. Mbak yang mana? Kan dia chef gitu. Oh, kayaknya tadi malam si Tasya. Iya itu. Tasya yang ngirim ke gue. Kan kita nyoba-nyoba nastar kan. Iya, tapi gimana? Pengen tahu itu. Asemnya pas, gimana? Terus kuenya enak, enggak terlalu manis tapi kayak kuenya kayak cookies gitu. Rasanya beneran kayak cookies, enggak banyakan minyak, enggak kebanyakan butter. The one that you gave me kemarin bukan? Yang itu bukan? Bukan, itu tuh enak tapi agak lebih Indonesia ya. Kalau ini kayak bule. Kuenya rada bule tapi nanasnya asam. Kita coba try the ini nastar, kue nastar, cake nastar yang ini. Gak seneng sih sekarang. Capek. Pak pinggang gua pegel banget sumpah demi Allah, pegel. Ya. Ini kayak film itu deh, Ghost ya. Dari belakang nanti kok dari belakangnya nggak ada ya? Nggak ada. Tahan. Dari belakang film tuh. Dari belakang. Dia yang megang kebetulan. Padang by BCL gitu ya. Padang by BCL. Masaknya pegel ya, Shay? Ini rendang yang masak BCL, bukan catering, jadi jangan salah. Itu tadi yang ini ya? Yang aduk 10 orang deh kemarin kayak. Ganti-gantian. Ada Bumio, ada Mas Ujo, semua ikut. Aduk lo, aduk, ganti-gantian. Aku lihat tuh di satu. Ciko, Jody. Lo tau gak dia kesini itu? Dia mau belajar bikin rendang sama kue coklat, jadi dia kesini lah tuh. Nah, lu bukannya dateng? Gua pikir lu cuma mau rumah siapin, baru nanti buat hari ini bawa rumah siapin. Emang iya, cuma Mbak Mia tuh bawa bahan. Bawa bahan kesini. Bawa bahan sendiri. Terus si Kea yang suruh belajar. Kue coklat itu? Sama bikin rendang. Rendang Mas Ujo dia bawa kesini juga. Si Kea berhasil bikin tuh. Tapi kayaknya, beda tangan tetap beda hasil ya? Iya, tapi kemarin tuh si Kea cuma bikin sendiri di rumah. Bantet, gak jadi pas di sini. Hayo, guys. Sekarang kita lagi ada di open house di rumah. Kita undang teman-teman, sahabat-sahabat dan keluarga untuk sama-sama di sini silaturahmi dalam rangka lebaran. Aku udah masak macem-macem. Masak rendang, masak sempade, kue coklat, cinnamon rolls, iya, gulai ketupat, rendang. Ada catering juga di sini ada apa? Terus ada catering dari Nendia, terus ada babi blow-on, ada kue cubit, kue macam-macam lah. Pokoknya pasti biar semua happy di sini. Jadi kita ikut aja, kita lihat bagaimana open house di rumahnya BCL tahun ini 2024. Dokter yang disuntik jangan marah ya. Dokter Cici maaf ya, kita harus makan begini. Ayo. Oma, ayo. Apa sih yang kabar batin? Yang emas tadi. Hai. Berat badan. Masih atasan ya. Udah makan belum? Belum kan? Makan dong.
Wah, di mana? Di situ. Tiko coba kalau yang di sini. Iya. Satu, dua, tiga. Kenalin apa inti, mohon maaf lahir dan batin. Sungkem. Selamat pagi emak, selamat pagi abang. Say hi JJ. Hi. Oh malu. Oh ya ampun, coklat, iya enak banget. Populer itu. Nih. Oh harus hits ya, atau bagus deh. Atau apa? Selamat datang loh. Apa sih lo? Gue kaget jadi kenapa jadi selamat nama dia. Batin ya. Iya, selamat datang loh. Iya, selamat datang loh. Iya, selamat datang loh. Iya, makanya selamat datang. Kan ini sebelah gue. Budeh. Bunganya bikin spesial ketupat nasi merah. Bikinnya spesial ketupat nasi merah. Jadi bisa makan ketupat. Kalau dia udah turun tangan sih, dessert makanan the best. Gagal lihat nih gua. Ketoma. Capek banget, sumpah lelah. Jadi gua merasakan yang namanya jadi ibu, apalagi dia bikin banyak. Basi, dia gak datang tadi harusnya bikinin rambut gua. Gila gua banget. Gua masak daging sendiri, opor rendang semuanya sendiri, dan gua merasakan bahwa enggak, yang makan siapa? Enggak juga, Mes. Ya makanya. Biar gua lupa, Bo, biar gua gak sedih tuh. Ya elah, masalahnya cinta. Bukan cinta. Ya. Ya sayang karena ya sayang nggak tahu sih ya sayang sayang makmur batin nah ini beb nah ini beb mohon maaf sayang halo edisi kue coklat ya iya sayang sayang walaupun kita tadi udah ketemu aku udah ganti baju iya jadi mau iya kan emang selamat datang. Thank you. Udah ketemu nyokap. Jadi rumah lo di mana? Kamu nungguin ini. Belum ketemu ya tiket. Lo ditungguin Andre Black dia mau balik tapi kita mau foto dulu. Kita foto kita. Mau frame back kan ya? Terus. Padahal udah di sini deh. Hey, ya ampun, si pembuat kue coklat yang sudah berhasil ini loh. Gila, udah masuk BCL Baking Class. Udah langsung ada kue coklatnya. Apa? Ini nggak boleh ada kamera. Ya, ada kamera. Dengan siapa? Utiin ya mulutnya. Gak boleh. Selancip pensil alis. Jangan. Ditembak nanti jangan. Itu kan bercanda ya. Ayo Uti mau. Sese, Mbak. Mantap. Mantap. Aku cabi karena kids-nya. Iya. Kayak pas gitu, gak terlalu manis. Tapi enak. Yang pasti enak banget. Aku kesini hanya untuk ini loh. The cake was fantastic, super good. Aku bikin sebelum dua hari sebelumnya nyontek resep. Belajar bukan nyontek, belajar. Oke. Okay. Kayak sih yang belajar bukan. Gue ngeliatin loh. Sebelumnya rendang. Nah, gue nyontek okay, juga rendangnya. Cake. Rendang udah berhasil. Berhasil karena masak di sini ada dia soalnya. Oh, oke. Okay. Numpang masak jadinya. Bukan belajar ya. Ini cake ini adalah cake legendaris ya. Cake legendaris yang harus kita bawa pulang. Oh, take away. Wajib. Ini take away. Wajib, karena nggak ada yang bikin lagi selain BCL lah orangnya. Ini kita take away ya, demi anak.
Demi anak dan ibunya sih. Tetap. Oke. Buat hujan. Kita pasang aja. Dapat iPhone. Ayo. Cepat. Ayo oma-oma di atas. Opa mana opa? Lo opa mana? Opa ayo opa. Kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kalian kalah. Kita tarik gini, Kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Ini pertama kali nyobain yang cinnamon rollnya udah barusan nyoba. Gue tim yang putih. Terus sekarang nyobain cupcake-nya juga. Jadi ya permisi, saya coba dulu. Oh lagi makan dua-duanya. Tadi apa sih ditanya? Gimana mbak kuenya? Ya ada yang kan? Bener nih Beb, mau diangetin dulu. Oke, let's go. Kenapa jadi Beb? Kenapa gue jadi vlog? Oke, let's go. 30 detik ya diangetinnya. MJ, gimana rasa kuenya? Hah? Mantap. Jadi MJ udah cobain belum kuenya kayak gimana rasanya? Udah, cukup banget sih dia. Udah, masya Allah. MJ suka yang mana? MJ suka yang mana? Coba kasih lihat ke kamera. MJ suka yang cupcake ya? Bilang. Itu tuh. Oh, cupcake. Sukanya yang mana? Ambil yang cupcake. Jangan tanggung-tanggung. Ini berarti nih bapaknya sama ibunya nih kerjaannya nih. Kalau anaknya sukanya cupcake, kenapa ya? Di bawah ini yang makan banyak. Bukan anaknya sih. Ini tadi bapaknya nih berarti nih kerjaannya. Bukan anaknya. Enak. Empuk banget, rasanya nyerap daging, apa bumbunya nyerap. Tapi aku lebih suka renang parunya. Best banget tetap. Kita udah malam nih, udah jam berapa nih? Jam 10 kali ya? 9.15. Asik gak ada jamnya. Jam 9.15 tadi, dari jam 4 sore kita udah mulai open house. Jam segini tinggal, masih ada sisa-sisa ya. Masih ada keluarga yang masih pada udah makan porsi ke-5 mungkin atau ke-6 bolak-balik dari tadi ya. Tapi yang pasti kita udah selesai acara hari ini, sebagian besar udah pada pulang. Sebagian besar. Oh besar. Jadi tadi ada ngapain aja Noah? Makan dan makan. Ada banyak makanan di sini. Ada mie blow-on, ada kue cubit, ada kambing guling tadi ya. Aku belum nyoba loh kambing guling. Ada rendang. Aku baru makan sedikit sekali ada rendang BCL. Tadi nggak ditanyain ya rendang? Enak gak rendangnya? Enak. Habis. Habis. Tapi yang pasti tadi semua pada datang. Udah apa lagi? Masak udah. Siapin makan udah. Berhari-hari masak udah. Makan udah. Tidur belum? Tidur kurang. Aku tidur kurang. Ya kan? Temu saudara-saudara udah. Tadi ada teman dari sekolahnya Noah juga ada. Suku-suku ada. Tadi di atas ngapain? Ada gak tadi? Kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan. Tadi anak-anak ngilang ke atas. Mereka punya acara sendiri di lantai atas tadi. Kok kemana nih anak-anak pada hilang semua? Gitu. Ternyata ada urusan sendiri di atas. Apalagi udah kan? Udah. What else? Kue apa udah makan ya? Oh my chocolate roll.
Coklat roll. Tadi ada yang bawa pulang juga lagi. Tapi yang pasti, ya sudah selesai acara di sore dan malam. Malam. Hari ini open house-nya di rumah kita buat Lebaran 1445 Hijriah. Iya. Artinya so. Di bulan di tahun 2024 ini. So now the house officially closed. Mau ucapin, Innal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin.